Halo Universe Lovers, selamat datang lagi di channel aku. Dan sekarang ini lagi ada promosi di sini, ada bonus reputation kali 2. Jadi kita dapat double rep di sini, semua rep yang kita dapetin mau dari comeback, dari car series, underground rival itu semuanya bakal dikali 2 di sini. Coba kalian lihat di sini, contohnya seperti itu. Nah, dan pada kesempatan kali ini aku bakal namatin sebuah car series. Ya, itu di sini ada mobil Nissan Skyline GT-R BNR 34. Di sini sudah full max mobilnya dan aku sudah masuk di chapter ke-5. Nama car seriesnya ini adalah King Kaiju. Your progress 80%, series reward 150.000 cash. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil menang sampai semuanya nih, ntar kita bakal dikasih rewardnya, yaitu 150.000 cash. Untuk di sini ada single mobil yang bisa digunakan, jadi cuma satu mobil aja yang bisa digunakan di sini, khusus untuk mobil Nissan Skyline GT-R BNR 34. Biasanya tuh dia ada 2 atau 3 mobil yang bisa digunakan. Contohnya di sini Ferrari F40. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini ada mobil yang bisa digunakan. Eligible cars Ace, Ferrari F40, Lamborghini Huracan, Lamborghini Murcielago SV. Jadi ada 3. Cuman di khusus yang car series yang ini, King Kaiju ini cuma satu mobil yang bisa digunakan. Dan dari total semuanya ini sudah mencapai 80% progress. Langsung aja kita coba masuk ke event pertama. Di sini rewardnya sama ya, 10.000 cash, di kedepannya juga 10.000 cash, terus sampai akhir juga dikasih 10.000 cash. Jadi totalnya ada 70.000 cash, ntar juga bakal ditambah lagi dengan 150.000 cash di akhirnya lagi. Masuk di event pertama, di sini kita akan mendapatkan total double rep 280 rep level. Oke, langsung aja kita masuk. Mobil yang kita gunakan ya seperti yang aku bilang tadi, Nissan Skyline GT-R BNR 34. Di sini PR-nya sudah maksimal 788, di bawah ada Samurai Guy dengan 693 dan teman-temannya di bawahnya lagi. Oke, dia sudah masuk. Kita bakal lihat seperti apa kesulitan di car series kali ini. Op. Untuk mobilnya sendiri belum pernah aku modifikasi, jadi ini adalah mobil keluaran pabrik tanpa aku modifikasi. Jadi aku belum punya waktu buat modifikasi mobil di mod shop. Mungkin kita bakal sambung di video lain nanti, khusus untuk ngecat-ngecat mobil dan modifikasi lah tentunya. Ada 1.500 cash, kita ambil langsung 10.000 di sini. Nah, di sini coba kalian lihat, di sini kan 140 rep. Jadi kalau dikali 2 bakalan jadi 280 rep gitu. Ini 10.000 cash. Lumayan ya 10.000 cash. Kalau untuk saat ini sih aku lebih butuh cash daripada spare part, karena spare part juga udah. Kemarin barusan aku ngejual lebih dari 500 spare part di bagasi aku, karena udah penuh sih. Masuk di event kedua, ada Hunter Ironbore Breaks Reverse Day. Kita main di siang hari sini. Ada Tasha Shawrus dengan mobil Nissan Skyline, aku lupa GTR berapa. Masuk, dia udah ada di depan, langsung aja kita kejar dari belakang, kita kebut. Itu dia mobilnya warna putih ya. Oh, iya. Oke, down, event kedua sudah down. Jadi ada 5 event lagi di depan, jadi totalnya kan tadi semua 7 event. Jadi ini adalah event kedua, tersisa 5 event lagi. Dan kalau kalian perhatikan di sini, sebentar lagi aku bakal naik level 726 rep to next level. Ya, masuk di event ketiga, ada time trial di sini. Masih sama rewardnya 10.000 cash dan 280 rep level. Enggak ada musuh di sini, kita cuma main sendiri. Kita cuma dikasih waktu aja untuk menyelesaikan balapan sampai di finish sebelum waktu yang ditentukan. Ini dia, kita sudah masuk. Good launch, perfect launch maksudnya. Beat the clock atau perhatikan jam, seperti itulah yang kira-kira. Oke, get near miss.
Biasanya dia mobilnya tuh bakal menghindar. Aku berharap dia bakal ngindar tadi. Karena kalau kita ngindar duluan, ntar tiba-tiba dia ngindar ke arah kita. Jadi aku lurusin aja tadi. Berharap dia ngindar, rupanya dia nggak ngindar. Ya ketabrak dia. Oke, dari 1800 cash. Karena trainnya lumayan pendek di sini. Dia nggak bisa mendrift maksimal. 446 rep naik level. 2000 cash lagi. Kita lanjut lagi ke balapan selanjutnya. Event ke berapa ya? Keempat. Oke, benar, event keempat. Ada airborne di sini. Masuk di sini ya, di sini kita ada 3 player. Aku di posisi nomor 1, nomor kedua ada Tasha Saurus, nomor 3 ada Nana Neko dengan PR707. Mereka dua-dua ini pakai mobil Nissan Skyline GTR BNR 32. Sementara aku mobilnya di atas mereka, Nissan GTR BNR 34. Di depan sudah ada Nelda saja menunggu kita untuk kita lalui. Perfect lunch. Nail those jumps. Langsung aja kita nose. 0,9 air time. Ya 2000, benar 2700-an. Dapat 10.000 lagi dan 165 rep to next level. Tinggal satu balapan lagi, terus rep level aku bakal naik. Ini kan masih 177, ntar bakal naik ke 178. Masuk di sini. Di bawahnya ada si Nina dengan mobil Ford Mustang GT dengan PR746. Kita main event kelima sekarang, Hunter Black Crash Past Day. Oh, dia udah melaju duluan di depan. Jadi kita bakal kejar dia. Itu mobilnya masih kelihatan warna ungu. Oke, ini dia. Sudah berhasil kita kalahkan. Finish, tracknya pendek ini. Tadi ada bunyi cing gitu, itu artinya rep level aku udah naik ke level berikutnya. Ya benar, 138 udah naik. Storage increase from 1135 to 1140. Jadi full tanknya juga langsung kelihatan di sini, langsung full semua si tanki ya. Tinggal 2 event lagi, di event ke-6 kita main di Nitro Rush. Oke, cuman masalah waktu aja di sini, nggak ada musuhnya. Oh iya, yeah, supercharged Nitro. Hop. Mantap. Kiri 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 kiri, ini bahaya nih. Top speednya udah 300-an ya. Bagus sekali. 2806 cash. Nah, di sini kita juga berhasil membuka Warp Cars Mastery Nissan Skyline GTR 34 Geo Tier 1 karena sudah komplit 500 detik in Nissan Skyline GTR. Jadi karena sudah pernah balapan sebanyak 500 detik airtime, jadi bisa membuka Car Mastery ini. Oke, dapat 140 kali 2 rep level. Nah, sekarang tibalah saatnya kita main di event terakhir untuk car series mobil ini.
event ke-7. Ini dia, langsung aja kita buka. Lord streaming on, Pasiosaurus, Space Potato, masing-masing pakai mobil Nissan GT-R BNR32. Langsung masuk. Good launch, first to the finish. Toxic. Oke, nggak sempat menghindar lagi. Kita keluarin Janosa. Complete, near miss, plus 100. Dan kita bakal ngambil cash rewardnya untuk complete event. 150.000 cash, ini yang event ke-7 10.000. Ini dia King Keju sudah complete, series rewardnya ini 150.000 cash. Dan sudah berhasil kita dapatkan. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa saksikan terus gameplay aku selanjutnya. Entah itu Cash Series, Special Event, Underground Revolve dan lainnya. Terima kasih dan see you next video.